Kembali lagi bersama saya Sido Puji di channel Fishing Vlog Jepara. Hari ini kita mencari kilang kilung atau cacing laut. Ini spotnya. Ini spotnya sore hari ini. Ini waktu air surut. Banyak sekali cari kilang-kilang di sini. Ini di setiap bibir pantai ada, pasti ada ini. Di antara pasir, bukan pasir ya, tapi karang-karang, kita coba cari. Langsung kita cari. Ini saya pakai batok kelapa untuk menggali pasirnya biar lebih mudah. Kalau pakai tangan kosong nanti tangan kita bisa lecet semua. Kita coba cari terus sampai dalam biasanya. Ini mas bro, cacingnya. Lumayan besar ini. Wah, mana? Oh, kameranya di situ. Sorry. Ini mas bro, lumayan besar cacingnya. Kita cari lagi. Ini saya tadi coba nyari di situ, nggak ada. Kita harus nyarinya di samping air baru ada. Kita coba cari lagi. Oh, ini dia. Ini ada lagi mas bro, kecil. Ini dia. Malah flashnya nyalain. Ini susah sekali nyarinya. Pantes ini harganya mahal ini. Di semua pantai ada ini sepertinya. Oh, ini dia. Mana tadi? Oh, ini. Kecil sekali mas bro. Kecil sekali. Kita masukkan saja. Biasanya dia sembunyi di bawah-bawah karang besar. Cemwili. Sangat lembut sekali. Ini dia ada. Dup-dup. Ini dia, siap mas bro. Putus. Kayaknya putus mas bro.
Ini sangat merusak tangan, bro. Yang pengen tahu ini gimana, ikuti video ini sampai akhir. Nanti saya kasih tahu spot-spot hilang kilo yang ini bisa kalian cari di Jepara. Ini mas, bro. Mantap. Ini mas. Ini ada ini. Ini. Ini mas, bro. Dia sembunyi di balik karang-karang besar. Mas, bro. Anginnya terlalu kencang. Ini dia. Mau kemana kamu? Udah lumayan. Aku enggak dapat. Hah, capek sekali mas, bro, dodok terus. Ini masih sedikit ini dapatnya ini, mata nggak kelihatan paling. Cari lagi. Oh, ini dia mas, bro. Ini lagi lumayan besar ini. Tarik pelan-pelan biar tidak putus. Tapi saya marah-ramah. Ini mas, bro. Gak salen tak? Ini mas, bro, yang kita dapat. Cuma sedikit nggak apa-apa. Jadi ini tadi tempatnya. Jadi jebakan Batman nanti di sini. Banyak orang-orang yang berburu kilang-kilong di sini. Pantai sampai sana pasti masih ada juga. Tinggal kita nyari tempatnya yang pas. Kalau masih ada satu pasti ada lagi. Oke. Ini kalian pasti tidak asing dengan jembatan ini. Nah, ini jembatan ada warungnya. Ini di pantai Blebak yang paling kidul. Nah, ini mah ikut Oranca atau ikut Blebak nggak tahu saya. Di sana juga banyak itu. Kalau kalian nyari, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang hobi mancing dengan umpan kilang-kilong.